salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan, kita banggakan Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus SDMT beserta hadir dengan Kabak Kesra Pak Haji Sabah ini juga kuat di sini balik kampung balik nikah ini ya. Ya ya besok kalau nara jenika dia pula nikah. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Mahyudin MA beserta jajarannya termasuk Pak Kuah. Yang kita muliakan Al-Mukarramun keluarga besar kedua mempelai Pak Datrandus Haji Ramli Husin MP. Kami dulu sama sepondok, sepondok Darul. Peserta Buya kami Amri Almi ke depan itu Buya kami dulu yang ngajar. Yang saya muliakan para hadirin wal hadirat, para undangan yang besar tak dipanggil gelar, yang kecil tak dipanggil nama, termasuk MC kita yang luar biasa menggigil saya rasanya dengan pantunnya itu, pepatah petitinya banyak sekali ini. Ya. Waduh, ini ada sekolah adat nantinya di kampar sudah saya canangkan ada sekolah adat ya, belajar pepatah petiti itu kembali, dan mungkin hilang kurikulum nantinya. Hari luar hadirat yang semuliakan, pertama kita memuji Allah atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salah satu nikmat itu pertemuan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah corona. Amin. Kita berselawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam waktu yang singkat ini, ada sebuah buku kecil judulnya Baiti Janati. Kalau nanti itu kita miliki, saya rasa bagus juga dijadikan referensi, baik untuk pengantin yang lama, apalagi pengantin yang baru. Ada berapa kunci sukses berumah tangga? Mungkin tidak bisa disebutkan semuanya karena waktu kita terbatas. Yang pertama, diawali dengan niat yang ikhlas. Jadi kemarin itu ketika mencari jodoh ini, sampai hari ini, itu mencarinya dengan niat yang ikhlas. Menikah ikhlas karena Allah. Nawaitu nikah lillahi ta'ala. Ya. Nah, kalau belum diperbaharui lagi dua ya. Sebab nanti kalau niatnya melenceng, broken rumah tangga kita. Kalau niatnya kena ganteng atau kena cantik, cantik dan ganteng relatif. Tahun ini cantik, tahun berikut mundur sikit. Keempat berkeriput, tahun berikutnya gugur gigi. Empatnya bertambah beruban, nah itu gak cantik juga. Kalau niatnya hanya karena cantik, ketika suami tidak ganteng, istri tidak cantik, bubar rumah tangga. Dan itu satu ya, jaga ini. Niat nawaitu nikah lillahi ta'ala. Kunci sukses yang kedua, setelah nikah, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin baru dua, sekarang sudah empat.
Jadi tidak ada bedanya antara mertua laki-laki, mertua perempuan, sama. Tidak boleh diperbedakan antara keduanya. Itu adalah orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Birrul walidain setidak-tidaknya doa. Kalau tidak dapat membahagiakan dengan material, setidak-tidaknya doa. Apa itu doanya? Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi setiap salat dibaca. Allahumma ighfir li dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setidak-tidaknya. Rasul mengingatkan kepada kita, man taraka du'a'a lil walidain in qata'a rizqu. Kalau tidak mau mendoakan kedua orang tua, nah, termasuk kita-kita yang lama-lama ini, kita kan punya orang tua nih. Kata Rasulullah, in qata'a rizqu, putus rezekinya. Aha. Itu kan main-main itu. Jadi baik yang hidup maupun yang sudah tiada, kan tidak berat. Minimal sudah sholat. Allahumma fir lana zunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau yang lebih baik lagi, bersedekah. Jadi birrul walidain, kemudian bersedekah untuk orang lain. Apa sedekahnya? Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu mesti sesudah sholat. Kalau tidak, yang tadi inqata'a rizqu. Inqata'a rizqu, para ulama menafsirkan pertama memang rezekinya sulit didapat. Tidak tunggang-tunggi, pagi, siang, malam, tidak ada juga dapat. Ya. Yang kedua, barokahnya tidak ada, dapat rezeki, banyak dapat duit. Tapi duit itu buat malam petaka, sampai di rumah, bertengkar, kelahi, gara-gara duit. Tidak ada barokahnya. Tersebut. Jadi kalau ingin rezeki bertambah, ingin rezeki membawa berkah, maka satu kata kuncinya adalah birrul walidain dengan baca doa. Yang ketiga, agar hidup rumah tangga sukses, harus menegakkan ibadah dalam rumah tangga. Jadi menegakkan rumah ibadah rumah tangga, apakah sholat, baca Al-Quran, sholat tahajud, ya. Jadikanlah rumah itu menjadi rumah tangga Al-Quran. Jangan jadikan kuburan, nanti, kan? Jadi kalau rumah yang tidak dibaca Al-Quran, maka apa yang akan datang di situ bukan malaikat, tapi syaitan. Ketika rumah dihiasi dengan Al-Quran, zikir, dan sholat, maka tamu kita adalah malaikat, malaikat yang membawa rahmat. Oleh karena itu, ya lupa ibadah ya. Ini kedua, kena asyik bercengkrama, tinggal ibadah. Lari malaikat, datang setan. Masuk di hati kita, sudah tuh kelahi lagi. Nah, itu. Yang keempat, kuncinya adalah sabar. Sabar adalah ungkapan kata yang mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Ya enggak? Dapat sabar ya, sabar ya. Tapi kawak, sabar payah. Ya. Kenapa sabar? Karena ibarat kita berumah tangga adalah ibarat kita berlayar di tengah lautan. Hari ini kita baru masuk kapal, tarik jangkar, kita mulai berlayar. Ketika berlayar, angin tidak ada, gelombang tidak ada. Enak aja sekarang. Tapi begitu ke tengah, semakin ke tengah, semakin bergelombang. Semakin ke tengah, semakin bergelombang. Semakin ke tengah, badai muncul. Ketika badai itu muncul, kalau nahkodanya tidak kuat, nahkodanya tidak punya pedoman, kapan akan hancur dan tenggelam. Itu makanya banyak broken. Oleh karena itu, saya sendiri tidak suka dengan infotainment. Ya Pak Wali, yang disiarkan di TV-TV itu kan cerita orang-orang gagal rumah tangga saja. Ya, itu matangnya enggak berokat. Jadi sabar ya, menghadapi itu. Apa? Supaya kita sabar itu,
yang tadi, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, karena waktu singkat, karena ada juga ini nasihat dari Pak Wali nanti. Setiap segala sesuatu setelah kita berusaha sekuat tenaga diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kunci terakhir adalah bertawakal. Tawakal itu kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya kita serahkan kepada Allah dengan doa. Semoga Allah memberikan hidayah dan tuntunan kepada anda berdua menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berlayar kapal di Tanjung Selamat. Karena kalau tempat Pak Andi ini ada Tanjung Selamat. Iya kan? Tegayun kan? Berlayar kapal ke Tanjung Selamat. Nahkodanya bijak dan rahmatan. Kepada ananda berdua kami ucapkan selamat. Semoga dapat membangun rumah tangga yang mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cece dan tuan perempuan jemputan, baru saja kita mendengarkan nasihat perkawinan terkhusus untuk kedua pengantin dari Profesor Dr. Ilyas Gusti MA, Ketua MUI Provinsi Riau. Terima kasih Bapak. Cece tuan terus berlayar ke Tanjung Pinang, kota yang indah di Pulau Bintang. Sekapur sirih seulas pinang, sepatah dua patah kata kita pitakan. Nampaknya dari tuan rumah tadi mengharapkan Bapak Wali Kota Pekanbaru untuk memberikan sekapur sirih lah untuk kedua pengantin dan untuk kita semua. Kepada Bapak Wali Kota Pekanbaru kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan ahlil bait, para mli beserta keluarga besar dan juga dari keluarga besar membatin laki-laki almarhum bapak almarhum Masrullah almarhum. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kakandil Agama Wilayah Riau dan juga Bapak Prof. Ilyas Gusti Ketua MUI Kota Pekanbaru dan baru terpilih menjadi Ketua MUI Provinsi Riau, sekaligus juga Ketua Harian Pembina Masjid Barikanah Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Pak KUA yang telah melaksanakan tugas pagi ini dalam walimah ini, kemudian para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh di berbagai bidang yang kita kami dapat sebut satu persatu, Pak RT, Pak RW yang berkesempatan untuk kita bersilaturahim di walimah ini, hadirin hadirat yang berbahagia dan khusus kepada pengantin kita, anak kita Muhammad Riki dan Sari Asakinah. Sali Sakina yang berbahagia. Bagi berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bersilaturahim dan juga tadi telah menyaksikan prosesi pernikahan anak kita ini. Dan semoga saja silaturahim kita dan juga prosesi pernikahan perkawinan yang kita saksikan tadi dirahmati dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa pula kepada junjungan alam lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak berbahagia, tadi kalau nasihat perkawinan sudah khatam sama Pak Prof. Ilyas.
Namun pada kesempatan ini, pertama sekali lagi saya mengucapkan selamat berbahagia kepada dua pengantin. Kami doakan semoga Anda berdua mampu membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mampu juga menciptakan rumah tangga yang kalian mampu menyebutnya baiti jannati, rumah tanggaku bagikan surga bagiku. Kami doakan semoga selalu di dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Keturunan yang soleh dan soleha. Bapak ibu sekalian, ini berkaitan juga dengan pembangunan bangsa dan negara ini. Indonesia akan mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk apa NKRI ada? Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45, itu disebutkan rakyat adil, makmur, dan sentosa. Cita-cita kita membangun bagaimana dulu para pejuang kita berjuang untuk bebas dari penjajahan, kemudian menjadi bangsa dan negara yang merdeka. Cita-citanya adalah untuk mencapai kesejahteraan, mencapai kebahagiaan. Maka oleh sebab itu, tentunya untuk mencapai sebuah cita-cita tidak bisa hanya dengan menunggu dan berpangku tangan, tetapi mestilah diperjuangkan dan berjuang. Nah, hari ini bagaimana kita berjuang, melanjutkan perjuangan para pahlawan mencapai cita-cita tersebut? Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi juga disebutkan di alinea keempat, kesejahteraan itu akan dapat dicapai bila mana di masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang cerdas. Di situ disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi caranya kita bisa mencapai cita-cita tadi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan tadi itu, itu hanya bisa dicapai oleh masyarakat bangsa yang cerdas. Itulah yang kita sebut dengan smart nation. Ya kan? Nah, kemudian dari bagaimana caranya agar bangsa negara yang cerdas itu terbentuk, smart nation tadi bisa terbentuk, maka fondasinya adalah di daerah-daerah yang otonom, yaitu di kabupaten dan kota. Karena begitu struktur di pemerintahan kita, artinya yang punya wilayah dan juga masyarakat itu adalah daerah otonomi, yaitu kabupaten kota. Maka untuk kota disebutlah smart city, kota yang cerdas. Itulah menjadi cita-cita kita Pekanbaru Smart City Madani, membangun kota yang cerdas dengan masyarakat yang berkualitas. Kemudian masyarakat yang berkualitas, kalau Pak Presiden menyebutnya SDM unggul, Indonesia maju. Kemajuan bangsa dan negara kita ini yang kita punya peluang pada tahun 2045 nanti yang akan datang, 25 tahun dari sekarang, insya Allah bangsa ini akan menjadi negara maju. Dari 7 negara maju ekonomi dunia, kita berpeluang untuk menjadi ranking 4 dari 7 negara maju ekonomi dunia. Sekali lagi, peluang itu akan dapat dicapai dengan modal utama adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Bapak Ibu berbahagia, membangun SDM yang berkualitas itu tidak bisa hasil selabin. Mesti berproses. Sekali lagi, mesti berproses. Maka strategi kita membangun SDM yang unggul tadi, tadi kalau beliau tadi beliau mengatakan ada buku saku, buku kecil. Nah, pemerintah kota juga menyediakan buku kecil dari saripati dari buku Pekanbaru Madani. Nah, di situ disebutkan kita memulai pembinaan itu kepada calon-calon kepala keluarga, calon-calon ibu rumah tangga.
Karena kekuatan membangun sumber daya manusia itu, benteng utamanya adalah rumah tangga. Kekuatan rumah tangga, penguatan rumah tangga. Maka oleh sebab itu, para remaja putra dan putri kita, ini harus kita lakukan pembinaan dari awal. Sebelum mereka melangkah pada hari ini, maka salah satunya juga ada bimbingan pranikah. Itu juga dilakukan di Masjid Ar-Rahman. Ini juga tugas beliau dalam pembinaan keumatan melalui Masjid Paripurna. Nah, kemudian nanti setelah beliau menikah, maka dengan tadi memodalkan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Ilyas tadi, insya Allah kita akan mampu bila empat hal tadi yang disampaikan itu diamalkan secara baik. Hiasi rumah tangga dengan sholat berjemaah dan juga memperbanyak membaca Al-Quran dan zikrullah, insya Allah rumah tangga bahagia akan dapat jalan jelas. Kemudian sekali lagi, ini tentunya harapan kita dan doa kita, selamat berbahagia. Semoga kalian nanti menjadi orang tua yang akan melahirkan generasi-generasi yang unggul ke depan, yang mampu menjadi modal pembangunan dan juga pemimpin masa depan. Karena insya Allah 25 tahun akan datang, itu adalah putra-putri dan pasangan pengantin hari ini yang akan menjadi modal pembangunan dan juga pemimpin masa depan. Semoga anak-anak kalian nanti benar-benar menjadi manusia yang unggul, yang mampu menjadi modal pembangunan dan juga pemimpin di negeri ini, di bangsa ini dan negara ini, untuk merebut peluang Indonesia menjadi negara maju. Terima kasih. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.